Tio, baru beli sepatu. Tadi gua udah kasih kode. Udah dari kemarin. Tio, sikat. Jadi begitu gua bilang sikat. Jiwi-jip lu hantep ke utai. Jadi besok-besok yang pegang Jiwi-jip begitu gua bilang sikat. Nah, udah langsung gerakin. Teman-teman, boleh kasih tepuk tangan gak sih buat kura-kura band? Kenapa tuh? Kelihatannya mereka sekarang mainnya lebih enjoy ya. Memang mesti mengalami reformasi ya, Wak. Kan, Om harus berarti deh. Mereka sekarang semua kayak gak penuh tekanan gitu. Iya ya. Aduh. Karena aduh, mereka emang si, sistemnya satu-satu ya. Lah, dibakar. Kebakar. Iya, lo. Iya, Wak. Kebakar ya, jahat. Jahat, lo. Kemudian juga lo udah dibakar. Mana nih gue gak ada ini? Oh, ilah. Ada. Judul hari ini judulnya adalah Tenang, pasti akan ada cahaya yang menerangi jalanmu. Gara-gara lu, lu sih bikin masalah. Kok begitu? Tadi judulnya apa? Nyalahin Om. Nyalahin Om. Bukan disalahin. Matinya gimana ini? Matinya? Lu bisa pegang. Wen, lu bisa pegang, Wen. Lah, gua mah gampang. Dah. Ya, ayo diladenin ke you. Lu diapain? Ditiup. Gue. Gimana? Lah, baru begitu. Udah gini. Bisa aja sih baceng pandor nih. Ini keren. Gak usah ngomong dia, gak usah gitu ya. Iya. Lu kata gue. Dadol, oke. Okay. Ini dodol. Yuk. Dodol, dadal, dodol. Yuk, nikmatin dulu ya. Dodol hari ini. Dodol, kemarin udah kan 400. Dek. Oh, 400 bol borong, 400 biji segini-gini doang lu. Oh, kemarin gue ada bagi-bagi dodol. Segini. Kok gue gak dapat? Siapa yang buat? Iya. Gue buat. Lu mau? Oh, ya bisa gue bawi. Mau? Udah telat kemarin, gue kepengennya. Judul ya, udah. Nah sekarang kita panggil bintang tamunya dulu. Wah. Ya sekarang ini kita kedatangan dua wanita. Dadan lu deket-deket FD aja dan geser dan lu. Nanya-nanya aja. FD-nya gini, aku produser nih gitu mulu. Kalau gitu mulu ya. Si Dadan tuh. Kebiasaan lu, atas aku udah dilibur di rumah. Dan Tristan ya, IG-nya. Iya oke. Sekarang kita kedatangan dua. Bentar, Dadan suka gitu ke FD? Iya. Oh. Kan dia pakai FD ke siapa aja, FD audio dia suka gitu terus dia. Makanya gue enggak berani kalau berdua dari sama Dadan doang takut lagi gosip tau enggak? Iya. Enggak apa-apa. Eno juga pernah ini jadi Eno. Iya. Kemana sih Fatime enggak muncul-muncul? Oh, sakit dia. Pasca. Ketemu ya Fatime. Yes. Kita kedatangan dua wanita tangguh yang suaranya dan aksi panggungnya powerful. Kita panggil ini dia, Mami Eva Manurung dan Oma Rete.
Omarete. Hai mama. Mami. Omarete. Hai Ayu yang cantik. Mama sayang, mami. Sehat. Silakan duduk. Oke, okay, thank you Ruben. Ya. Yeah. Sehat Ben. Omarete sama mami Eva kayak gua sama Ruben. Iya. Iya 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 betul. Betul betul yeah. Betul betul. Oh, betul, iya, betul. Benar. Iya iya iya. Benar benar benar. Rambutnya gituin dong, Bor. Ya oke, itu panjangin ya. Iya. Kata gitu gue ya, punya kayak gini, ya. Ya, oh punya dia kayak gini punya. Iya. Iya kan Oma? Iya. Kalau kadang ntar tinggalin sama Oma. Gak usah. Gak ada, ya banyak dia. Ada yang ikut penyang itu kan ada warna merah. Ada, aku mah semua warna ada, pink ada, hijau. Iya. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya, silakan. Umur boleh tua, suara Eva Manurung dan Jece Margareta powerful abis. Netizen bentar lagi juga bikin duo. Amin. Bikin duo dong. Ayo kalian sponsorin. Jadi tuh para oma-oma ini memang udah bersahabatan lama. Dari 80. Dari umur 16 tahun. 16 tahunan. Oh iya. Ya, kami dulu festival kalau aku masuk final dia sampai semifinal. Nanti kalau aku juara 3, dia juara 2. Aku juara 1, dia juara 3. Jadi gitu aja kompetisi, gitu aja kompetisi terus betul-betul. Dari muda, dari muda sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini. Luar biasa. Oke, okay, nah tapi benar enggak sih katanya kalian pernah mau bikin grup vokal? Apa? Namanya apa? Enggak, tadinya sih memang ada rencana bikin-bikin duet-duet gitu. Ya. Tadinya mau bikin trio. Iya. Cuman kalau trio bisa sama Oma Ruben. Temen betul, yang betul sama Oma Ruben. Ya, temen yang kita Ruben, tunjuk, Reto, Eva. Temen yang kita tunjuk untuk trio kurang solid. Oke. Okay. Siapa sih? Siapa? Adik. Aja deh. Adik. Kalau bikin grupnya harus komit ya. Satu harus komit. Kedua, jangan ada dusta di antara ya, kita. Itu paling ya. Betul. Jangan suka ngejudge orang lain. Sabar, pokoknya mam. Harus sama-sama. Uang sama-sama, di penampilan harus sama-sama biar tidak ada kesenjangan sosial. Iya, betul. Pembagiannya semua jadi harmonis. Kontrak pun jangan langsung bertiga kontrak. Sendiri-sendiri. Umurnya supaya apa enggak ribut. Oh iya. Kalau kontrak sendiri-sendiri dia enggak bilang, "Ah, gue berhenti ah." Kan lu jadi kontrak sama manajemen. Oh iya. Nah, iya. Jadi sendiri-sendiri. Oke, oke. Jadi enggak bawa grup ya. Iya, betul. Oke, oke. Tapi gini, kita minta mumpung ada penyanyi-penyanyi bagus nih suaranya, kita minta untuk nyanyi. Maksud lo penyanyi yang kita punya enggak bagus, Om? Kemana nih? Yang mana nih? Ke ini apa ke ini? Ini apa ini? Ini apa dulu? Enggak, yang itu lagu itu. Beta susah dirantau itu ya. Oh, itu kan cuma. Ya, itu cuma lagu mana? Iya, 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 iya. Kalau yang dadakan nih kita mau apa? Apa lagunya mau apa? Oma lu jangan kalau yang kali Oma kalau yang mau dadakan anak Medan. Oke. Bisa. Ya, ya, Garuda. Bisa. Ya, pemain dia bisa kalau anak Medan mah bisa dia. Coba ya. Pasti bisa lah. Anak Medan coba. Dadakan ya. Ya, dadakan ya coba ya. Aku minta semua joget, oke? Ayo. Song 2 atau ngampe 2 1
Beta. Oh. Ya coba yang beta itu coba. Banyak coba. Banget beli aku. Ah, cing kamu. Coba. Ya langsung. Langsung udah. Mami Eva ini benar-benar profesional ya. Oma juga keren banget. Mami Eva, ini tapi yang pasti kita juga turut prihatin ya sama sesuatu yang lagi terjadi saat ini. Iya. Nah, Mami, ini kaget pertama kali dengar berita tentang penangkapan Virgon itu Mami dengar atau ada yang ngasih tahu? Saya lihat dari media. Oh. Saya lihat dari detik.com. Saya kira itu hoax. Oke. Okay. Karena saya baru dengar si apa namanya penyanyi dangdut itu satu dibuat dibikin katanya tabrakan di ini gitu. Aku kira asal malah buat seperti itu kan. Yeah. Tapi aku lihat trending 3, naik lagi trending 2. Oh, ini enggak main-main nih. Gitu kan. Aku pingsan sendirian di rumah. Enggak tahu aku kira-kira berapa jam aku terus aku bangun terus masuk telepon anak saya sama Vista berdua. Ma, mam, mam gitu kan. Aku langsung nangis, jemput aku, aku barusan jatuh, aku pingsan, gitu kan. Anak-anak lagi manggung, dua bule itu, kan Vista sama Feby bikin grup dua bule. Aha. Nah itu, mereka lagi manggung di Bogor, pulang. Mau jadi manggung? Manggung, udah selesai manggung, tapi mau naik yang kedua, enggak, saya pulang, mau dipotong-potong, mak gue sendirian di rumah, gitu, kata Feby. Udah datang, sampai di sana, masuk, cebret. Ayo, antar saya ke Polres. Okay. Sekitar, iya. Nyantai Mami, ini dulu ya, sabar dulu, ini dulu gitu. Sampai di depan Polres aku ngejengkelang lagi. Aku baru tahu rasanya pingsan itu tiba-tiba kayaknya mungkin gak konek apa gimana. Langsung hitam gelap, blok, langsung. Ya, oke. Okay. Mam, jadi pada saat di situ justru Mami nonton lihat dari berita. Iya. Baru tuh informasi dari semuanya baru ngabarin Mami lewat telepon. Iya. Oke. Okay. Langsung anak-anak bilang, Mami gak boleh gitu, namanya orang hidup, ada aja persoalan. Ya, berarti Mami kan orang yang kuat, makanya dikasih seperti ini. Okay. Anak-anak ngomong kayak begitu sama saudara-saudaraku semua. Nah, ini Virgon ya. Mam, kita tahu banget Mami orang yang selalu ada di garda terdepan untuk selalu membela Virgon. Dan beberapa waktu lalu ya ketika pemberitaan Virgon sedang menjadi ramai diperbincangkan. Hmm. Ya nggak semua orang membicarakan tentang yang baik tapi banyak yang negatif. Tapi Mami selalu ada di garda terdepan. Bahkan sampai sekarang ini juga yang orang tahu kan Mami kayaknya sekarang ini jauh tuh dari Virgon ya. Tapi ternyata Mami tetap kembali ada di barisan terdepan untuk Virgon. Apa yang Virgon katakan ketika Mami pada saat nengok kemarin?
kuatin, kuat. Udah lewat. Aku masuk dia. Dia perlu aku maafin aku. Mami, I'm very sorry, I'm naughty. Aku nakal, mami, aku nakal. Dia duduk di pangkuan aku. Dia tarik-tarik rambut aku, dia peluk aku, dia nangis. Aku masih mau seperti Virgon yang dulu, mi. Aku masih kecil, aku masih kecil. Ngomong kayak begitu, aku gak kuat. Mami, ini mungkin yang dirindukan sama Virgon banyak sekali ya, tapi mungkin setelah sekian lama baru itu lagi Mami lihat Virgon nangis. Baru kali itu aku lihat anakku nangis lagi. Baru kali itu anakku minta dia orok. Ya, kami sebagai orang yang juga sudah memiliki anak atau mungkin kalian yang punya adik yang kalian sayang atau siapapun itu pasti merasakan apa yang kalau dirasakan oleh Mami Eva, ya. Terlepas apapun masalahnya yang terjadi, tapi justru Mami Eva kembali lagi, ada lagi gelombang besar lagi ya, yang harus concern lagi ke Virgon, ya. Dan apa yang Mami katakan ketika Virgon minta maaf sama Mami? Aku juga bilang maafin Mami. Mami ngegedein kamu sendiri. Mami gak seperti harapan kamu. Mami minta maaf. Kita berubah sama-sama growing ya, nak. Mami pengen kamu Virgon yang baru, sayang. Virgon yang seperti dulu. Yang masih mengharapkan orang tua, yang masih ini. Kamu udah terlalu jauh melangkah. Kamu ngelepasin semua keluarga. Saking pengen bebas di luar sana. Aku juga ngucapin terima kasih untuk polisi yang udah nangkep anak saya. Karena kalau enggak mungkin anak saya OD dan mati di luar sana. Aku bilang sama polisi terima kasih Pak udah nangkep anak saya. Dan setelah penangkapan kemarin ini Virgon baru saja meminta maaf kepada keluarga di depan awak media. Kita punya tayangannya ini. Yang ini saya pribadi menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba, saya ingin memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, pihak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama terakhir. Mudah-mudahan insya Allah mendapatkan saya diberi di Malaysia lebih baik lagi. Terima kasih kepada sekenap pendidik yang sudah berhati-hati untuk proses saya menjalani proses hukum yang berjalan dan juga aset sepatu yang berpapawan semua. Saya bisa mohon maaf yang sudah sesuai sesuai dengan ini. Ya, malam. Gak semua orang bisa sehebat Mami, bisa ngelewatin ini semua. Gak apa-apa sesekali Mami bisa nangis. Karena kita semua hidup gak selalu senang. Ada aja. Setiap orang pasti punya ceritanya berbeda. Dan sekarang kalau proses masih terus berjalan. Dan proses sudah sampai sejauh mana, Mam? Anakku udah direhab, udah ada di RSKU Cibubur, tapi belum bisa ditemuin. Tadi malam saya kesana. Belum boleh masuk? Iya, saya cuma lihat persyaratan untuk ketemu apa aja. Saya minta sama penyidik, sama semua orang yang dijaga di situ, boleh saya antar gitar dan pulpen dan buku untuk anak saya. Mami antar gitar tadi malam. Iya. Antar gitar tapi udah langsung diterima. Belum. Gitar, pulpen, buku pasti ada ceritanya.
Mami Eva mencoba membawakan sesuatu di mana itu yang Mami pasti yakin itu yang akan bisa menemani Virgon di dalam, karena bagaimana prosesnya ada di sana hanya Virgon yang bisa ngejalanin gitu. Ya. Dan untuk gitar, buku sama pulpennya belum dipegang apa gimana, Mam? Belum ada. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Iya. Ya. Oke. Dan pokoknya nanti akan ada waktunya Mami bisa pasti berkunjung ya. Kan sekarang ini kan masih dalam tahap polisi bisa lebih leluasa lagi untuk bisa memeriksa. Kalau boleh juga aku tambahkan, Ruben, aku tahu kecilnya siapa Virgon. Karena waktu kita masih lomba bintang radio itu 83, itu yang jaga kita lagi lomba, Mami aku yang gendong-gendong dia. Okay. Jadi aku juga cukup kaget juga sih. Jadi saya juga belum berani nanya sama dia waktu kejadian itu, ini hoax atau benar gitu kan. Okay. Akhirnya saya cuma cin, saya kan pakai bahasa dia cin, cinta itu cin. Ini beneran gak sih? Dia langsung lama baru pakai voice, dia cin, Virgon masuk gitu. Karena kita tahu kecilnya, tahu oroknya gitu. Ya. Ya, dulu waktu festival, bintang radio televisi, Virgon anakku yang paling kecil. Jadi aku lagi netein, begitu aku dipanggil namaku, Yece kan mamanya ikut. Tante aku titipin anakku, aku udah mau dipanggil. Aku nyanyi dulu anakku aku titipin. Ya, jadi segitu seperjuangannya ya. Mam, Oma kita istirahat dulu sebentar okay. Ya. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Okay. Telah habis sudah.